Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. As-sifatu saniyatul wajibatu lirusuli alaihi salatu wassalam al-amanatu. Sifat yang kedua yang wajib bagi segala rasul alaihi salatu wassalam adalah amanah. Ai ismatuhum, artinya terpeliharanya mereka para rasul minal wuqu'i, daripada jatuh, fi muharramin, pada yang diharamkan, au makruhin, atau yang dimakruhkan. Zahiran wa batinan, zahir batin, mereka terpelihara. Fisigari wal kibari, baik pada masih kecil dan masa kecil dan sudah besar. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita pengen jadi ulama, jagalah dirimu, peliharalah dirimu. Fisigar wal kibar, pada masa kecil dan besar. Jadi mulainya dari masa kecil, dari sekarang. Mulai dari sekarang kamu jaga akhlak kamu dari yang haram-haram. Nah, itu calon-calon ulama begitu, dari masa kecil sudah dijaga, enggak berbuat yang haram. Yang sudah biar sudah, ya. Yang sudah biar sudah. Yang sekarang, ya, lanjutkan, ya, jadikan pelajaran yang dulu, yang sudah-sudah jadikan pelajaran. Nabi begitu. Nah, ini Nabi yang kapasitasnya Nabi dari masih kecil. Kalau kita lebih-lebih, Nabi aja dari masih kecil benernya. Bagaimana kita? Jadi kita kalau kepengen jadi warasatul anbiya, ya, cita-citanya pengen jadi ulama umpama gitu, ya nggak apa-apa. Ya, pengen menjadi dai nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kita sombong, itu nggak boleh. Ya. Angkuh itu nggak boleh. Ini kita usahakan, ya, terpelihara kita dari perbuatan yang haram, yang makruh. Ini Nabi sifatnya seperti ini. Nah, kita pun berusaha terpelihara dari yang makruh. Cita-citakan dari sekarang, ya, cita-citakan dari sekarang untuk supaya enggak melakukan yang haram, yang makruh, zohiron wa batinan, fisigori wal kibar, dari masa kecil kita, dari mulai sekarang. Tanamkan di dalam jiwa kita, enggak mau melakukan yang haram. Nah, ini jiwa-jiwa calon ulama sejati. Jangan sampai kamu nyesel nanti udah besar, nyesel dah. Nanti ketahuan ini umur 40 baru nyeselnya dah, nggak jadi papa. Ya, jadi sih mungkin kecil-kecilan itu. Dari sekarang. Wa dalilu ala subutil amanati, dan dalil atas tetapnya amanah, lahum bagi mereka, alaihi musallatu wassalam, adalah annahum, bahwasannya mereka para rasul, lau khonu, jikalau mereka berkhianat, mirtikabi muharramin, dengan melakukan yang diharamkan,
au makruhin, atau yang dimakruhkan, lakunna misalnya kita makmurina diperintahkan, bimislima yaf'alunahu, dengan seperti apa yang mereka lakukan akan dia. Iya. Jika mereka khianat misalnya kita pun begitu. Tapi itu mustahil. Li'annallaha, karena bahwasannya Allah amaruna bittiba'ihim, karena bahwasannya Allah Ta'ala telah memerintahkan kita dengan mengikuti mereka. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi haqqi nabina, pada hak nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wattabi'u la'allahum tahtadun, dan ikutilah olehmu akan dia, niscaya kamu menjadi orang-orang yang mendapati petunjuk. Jadi tanamkan hati bercita-cita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di hati itu. Ada cita-cita pengen ikut Rasul. Enggak bisa yang besar, yang kecil. Enggak bisa yang berat, yang enteng. Enggak bisa yang jauh, yang dekat. Enggak bisa yang dalam, yang cetek. Menurut pandangan kita. Jangan ada kita enggak kepengen ikut Nabi. Jangan ada di hati kita enggak ada kepengen ikut Nabi. Jangan sampai. Ditanamkan di hati begitu. Ada keinginan ikut Nabi. Biar nanti Rasul senang. Itu beras sama Rasul ntar. Wala yasihu an nu'maru bi muharramin aw makruhin. Wala yasihu, dan tidak sah an nu'maru, bahwa kita diperintahkan, bi muharramin, dengan yang diharamkan, aw makruhin, atau yang dimakruhkan. Kenapa? Li annallaha, karena bahwasanya Allah, la ya'muru bil fahsya'i, tidaklah ia memerintahkan dengan segala yang keji-keji. Ya, segala perkara yang kecil-kecil, atau segala perkara yang membuat orang lari, orang benci, orang gedek, orang gak demen, ya. Ya, itulah perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang makruhkan, perbuatan yang khilaful aula. Fata'ayyana, maka nyatalah annahum, oleh bahwasannya mereka, la yaf'aluna illa ta'ata, mereka tidak melakukan kecuali ketaatan para rasul tuh, ya. Mereka melakukan ketaatan, perbuatannya yang taat aja. Taat itu ima wajibatan au mandubatan, ada kalanya yang wajib atau yang sunnah. Fa'aluhum dairatun bainal wajibi wal mandubi la yadkhuluha al mubahu. Fa'aluhum, maka perbuatan mereka dairatun, berputar, berkisar, bainal wajibi wal mandubi, di antara yang wajib dan yang disunahkan. Wala yadkhuluhal mubahu, dan tidak masuk akan dia oleh yang mubah. Enggak ada masuk mubah. Kenapa? Li'annahum, karena bahwasannya mereka, idza fa'aluhu, apabila mereka melakukan akan dia, ya, libayanil jawazi wa tashri'i. Ya. Karena bahwasanya mereka, para rasul, idza fa'alu, apabila melakukan akan dia, akan yang mubah, ya, yakunu, adalah itu perbuatan mereka, libayanil jawaz, untuk menjelaskan boleh. Ya. Jadi mereka kalau melakukan mubah, tadi dikatakan mereka tidak masuk, ia tidak masuk kepada tidak masuk kepadanya perbuatan mubah. Kalau ada perbuatan mereka yang mubah, apa itu maksudnya? Ya, karena bahwasannya mereka, apabila mereka melakukan yang mubah, adalah itu untuk menjelaskan boleh. Boleh, berarti melakukan ini boleh. Maksudnya itu boleh. Iya.
nanti diarahkan kepada kita. Wa tasri'i, dan untuk menunjukkan tasri' pensyariatan. Wa huwa, dan itu imma wajibun au mandubun. Dan itu ada kalanya wajib atau sunnah. Wa idza sabata, dan apabila telah tetap lahum bagi mereka alaihi wassalatu wassalam al amanatu, amanah istahala, maka mustahilah alaihim atas mereka para rasul al khiyanatu, berkhianat bi fi'li muharramin au makruhin, dengan melakukan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Enggak ada mereka itu melakukan yang diharamkan atau mereka melakukan yang dimakruhkan, enggak ada. Iya. Jadi perbuatan mereka para rasul berkisar antara yang wajib dan yang disunahkan. Enggak ada yang mubah. Kalau ada perbuatan mereka yang mubah, itu menjelaskan boleh libayanil jawazi wa tasyri', untuk menjelaskan boleh dan untuk menjelaskan pensyariatan. Jadi sifat rasul yang kedua yang wajib bagi mereka rasul alaihi wassalatu wassalam adalah amanah. Sifat amanah. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kita pun begitu, apabila ingin menjadi cita-cita kita menjadi pewaris para rasul umpama itu ya. Pengen jadi ulama umpama ya, boleh-boleh aja. Maka tapi kita harus punya juga cita-cita ingin jadi orang yang amanah. Apabila kita diamanahkan sesuatu oleh seseorang, sama siapa aja, ya, kita kerja di kantor, diamanahkan, kita jadi seorang murid, diamanahkan guru, jadi anak, diamanahkan orang tua, sekecil apapun itu amanah, maka kita harus jaga sejaga-jaganya dengan baik, karena amanah gambaran kepribadian kita. Nah, karena amanah ya, itu akan membawa ya, kita kepada bahagia. Siapa yang enggak amanah, ya, enggak amanah, maka besoknya enggak dipelihara, enggak dijaga lagi, enggak disuruh lagi, enggak diamanatin lagi. Ketika kita enggak amanah, disuruh pegang duit amanah, tapi kalau enggak amanah, besok enggak disuruh pegang lagi, disuruh pegang duit habis. Ya, kemana duitnya? Enggak tahu katanya. Ya, besok enggak disuruh pegang lagi, disuruh pegang kerjaan, ya, baru-baru rajin, lama-lama malas, itu namanya enggak amanah. Gitu. Biar amanah, dikasih kita ilmu, dijaga ilmunya, diamalkan ilmunya, enggak mau melakukan yang haram, itu namanya amanah. Dikasih ilmu tapi melakukan yang haram, ilmunya ada di dada, perbuatannya di depan, enggak malu sama ilmu, padahal ilmu bilang haram, dia masih kerjain. Itu namanya kita enggak amanah. Baru-baru rajin, baru-baru cakep, lama-lama jelek, malas. Nah, ini berarti enggak amanah. Jadilah kita orang yang amanah. Ya, makhluk langit, makhluk dunia cinta kalau kita amanah, dan akan dikenal oleh siapapun, dikenal, akan diakui oleh siapapun orangnya amanah, masya Allah, masya Allah, dan akan dicinta. Tapi sebaliknya khianat, pintu-pintu rezeki ketutup, tadinya kebuka ketutup. Pintu-pintu kepercayaan ketutup, tadinya kebuka ketutup. Pintu-pintu cinta ketutup, tadinya kebuka ketutup. Pintu-pintu ya, pangkat ketutup. Pintu-pintu pangkat. Aturan mau ditaikin pangkatnya tinggi, enggak jadi.
Kenapa? Karena enggak amanah. Jaga amanah, dijaga sejak dini. Sekecil apapun amanah, pegang. Gitu. Ini Rasul jadi contoh buat kita. Rasul dari masih kecil amanah, jaga. Dari masih kecil amanah, sampai besar amanah. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat buat kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab.